Film Hello Ghost berkisah tentang seorang pria bernama Kresna Onadio Leonardo, yang mengaku lelah dengan hidup dan memutuskan bunuh diri. Kresna mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan minum obat hingga berbagai hal lainnya tetapi seringkali gagal. Hingga akhirnya gagal melakukan percobaan bunuh diri, tiba-tiba Kresna mendapati dirinya diikuti 4 hantu. Kresna memiliki kelebihan yang tak semua manusia awam memiliki kemampuan yang sama seperti Kresna, yang mana tanpa disadari oleh pria itu. Ia merupakan seorang indigo dan mampu berinteraksi dengan hantu. Hantu pria tua mesum bernama Kuatno, Indro Warkop Bima, Tora Sudiro, hantu perokok yang dulunya supir, hantu emosional yang suka menangis bernama Lita, Hesti Purwadinata, dan Chika, Ciara Brosnan, hantu anak kecil yang suka main sepatu roda. Keempat hantu itu selalu mengganggu kedamaian Kresna, hanya untuk membantu masalah mereka yang belum selesai. Meskipun Kresna menolak, tapi mereka tetap meminta tolong pada Kresna dan berjanji akan pergi setelah masalah mereka masing-masing selesai. Selama membantu keempat hantu itu dengan keinginan masing-masing, Kresna dipertemukan dengan Suster Linda, Enzistoria, yang memberi makna baru dalam hidupnya. Bagaimanakah kelanjutan film Hello Ghost ini? Dapatkah Kresna terbebas dari hantu-hantu tersebut? Dan bagaimanakah kisah asmara antara Suster Linda dan Kresna?